Kalayaan lo. Seorang penyandang disabilitas tunarungu yang bekerja sebagai relawan pengatur lalu lintas di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dianiaya orang tidak dikenal. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka-luka serta kacamatanya pecah. Saat ini pelaku penganiayaan yang merupakan warga Blimbing, Kota Malang telah ditangkap. Untuk saat ini, polisi masih mendalami motif pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.